Yeehaw! Welcome back to Aisyah bersama dengan Adana, Adnan dan juga Ale Farhan. Yes. Okey Adana, macam biasalah kita kalau tadi kita dah cerita pasal DS Vida, Ale Sata. Betul. Ini pula cerita pasal Mira Filza yang katanya gandingan berlakon bersama dengan Mirmisa ni semakin menjadi-jadilah. Yes, betul tu. Untuk drama siri Lelaki Kiriman Tuhan yang ditayangkan di Astro Oasis dan juga Maya HD. Ini merupakan gandingan pertama lah antara gandingan ketiga. Ya, betul. Antara Mira Filza dengan Remy Ishak. Tapi kali ini dia macam dia explore lain sikit lah sebab target market dia untuk Astro Oasis kan. Ya, betul. Okey, jom kita bersama dengan Mira Filza. Baik, Aisyah sekarang ni bersama dengan ini dia si cantik manis Mira Filza. Apa khabar? Sihat dan Mila. Okey, alright Mira Filza sekarang ni tengah busy ya. Kita tengokkan Instagram Mira, Instagram Remy Ishak pun sebenarnya busy dengan Lelaki Kiriman Tuhan. So, mungkin boleh diceritakan macam mana progresnya dengan yalah, dengan shooting or everything pasal Lelaki Kiriman Tuhan tu. Kita baru je selesai penggambaran tu last week. So, sekarang ni dah ditayangkan episod kedua. So, jangan lupa tengok pukul 9 malam dekat Astro Oasis. Okey, so esok tu. Okey, kita nak jalan juga sepanjang berlakon dengan Remy saat ni, which is ini the first one yang you cakap pair as a hero dengan heroine. So, macam mana bekerjasama dengan dia, which is banyak dominate watak tu sendiri dengan dia? Sangat mudah. Kita pun tahu Remy berlakon macam mana kan, bau dia macam mana pula. So, jadi dia buat kita selesa dan kita mudah bekerjasama dengan dia. So, lepas ni mungkin akan ada lagi dengan Remy ke apa ke something? Ada, minggu depan masuk dengan dia lagi. Drama juga. Ini you boleh ceritakan apa yang ada pada Remy tu sendiri yang tak ada pada pelakon lelaki lain sendiri? One thing about him, dia full of surprise. So, kita walaupun Mira dah berlakon dengan dia setakat ni untuk yang drama Lelaki Kiriman Tuhan yang kali ketiga lah. So, soon kali keempat. Setiap tiga-tiga job ni, dia watak dia berbeza-beza. So, dia full of surprise. Setiap kali dia bawa sesuatu karakter tu dengan cara dia tersendiri, gaya yang berbeza. So, dia buat kita lagi nak bereksperimentasi dengan dia dalam lakonan. So, Mira sendiri tak kekok lah sepanjang berlakon dengan dia? Tak kekok. Alhamdulillah, so far so good lah. Dia banyak bagi sokongan something yang mungkin lebih daripada yang you expect? Dia banyak membantu. Dia banyak memberi. So, mungkin lepas ni kalau filem ke apa ke kalau dengan Remy Ishak diberikan peluang lagi? Tak ada masalah. Tapi kita tengok jugalah macam mana feedback Lelaki Kiriman Tuhan ni. Kalau okey, alhamdulillah, sambutan hangat, orang nak lagi, mana tahu kan ada rezeki. InsyaAllah.